Bahan, benda atau objek yang tidak digunakan lagi di
botak atau kertas yang masih diperlukan dan digunakan. Si dari tetap biar lama tidak masih sakit bukan jalan. Jawaban lagi. Coba kita tengok jawaban. Habitat sungai dan laut akan mati. Si sungai dan laut tidak akan tercemar dan tidak bahaya. Jawabannya adalah Adik memilih E.
kikini. Gimana? Punya menjaga kebersihan adalah ibadah. Marilah sama-sama menjaga kebersihan. Alam sekitar bersih, hidup pun selamat. Jangan membawa sampah di merata-rata dan sampah di merata-rata. Ke Brunei, yaitu Muhammad Sajwan. Kebersihan adalah untuk menceriakan negara Brunei Darussalam yang dibuat oleh awam Hani. Adalah tanggung jawab kita bersama dan tanam sifat pembersih yang dibuat oleh Muhammad Hafiz. Kebersihan itu separuh dari iman dan kotoran itu daripada bisikan syaitan yang dibuat oleh Muntakin. Duduk sekian. Dan sebelum materi sebelum terima majelis, saya ingin jemput sekali lagi murid Rektor Anak Muhammad Aiman bin Mustaqim untuk membacakan surah Al-Qalas. Yes, mohon silakan. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr.